Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu napas untuk kita semua. Dengan memohonkan doa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, serta dijauhkan dari marah dan bencana, dan yang lagi sakit sekarang ini, agar segera sembuh dari sakitnya, serta selalu dalam kondisi yang berkecukupan, aman dan bahagia selalu. Amin. Pada konten video kali ini, mengangkat cerita tentang permandian Sungai Tamborasi Unggulan Wisata, yang ada di Desa Tamborasi, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Like dan subscribe itu gratis, dan membantu untuk membebaskan satu orang dari banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sungai tersebut bernama Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sungai Tamborasi memiliki aliran dari hulu ke hilir hanya sepanjang 20 meter. Sungai selebar 15 meter ini bermuara di Teluk Bone. Mengutip laman World Atlas, Sungai Tamborasi adalah sungai terpendek di dunia. Mata air Sungai Tamborasi berasal dari gua bawah tanah dan langsung mengalir ke laut. Aliran sungai sulit terlihat saat air laut pasang yang tampak pada saat foto ini diambil. Firstlap 18, Cece Baisa 40, via Wikimedia Commons. Sungai Tamborasi disebutkan lebih pendek dibandingkan dengan Sungai Kovaselva di Pulau Hitra, salah satu pulau terbesar di negara Norwegia. Aliran Sungai Kovaselva memiliki panjang 22 meter mulai di hulu dari Danau Kovasvatnet hingga hilir ke Laut Norwegia. Pendeknya aliran Tamborasi juga mengalahkan aliran Reprua sejauh 27 meter yang berada di negara Georgia. Sungai sepanjang 20 meter ini lebih mirip seperti aliran air laut yang menembus bibir pantai dan menerpa tebing kapur putih. Mata air sungai tersebut berasal dari tebing cadas tegak lurus di selarimbunan pohon. Dari sela-sela tebing itu keluar air tawar yang menghasilkan air warna hijau toska yang jernih di bagian hulu. Saking jernihnya, bebatuan di dasar sungai sedalam 5 meter bisa terlihat dengan jelas. Suhu airnya pun dingin dan berubah menjadi hangat saat mendekati muara di Laut Flores. Hanya beberapa meter dari aliran sungai terbentang pantai berpasir putih bersih yang dinamai Pantai Tamborasi. Pantai ini menjadi pemisah antara aliran Sungai Tamborasi dan air laut Teluk Bone. Sungai ini dapat dijangkau dengan perjalanan darat sejauh 80 km selama 2 jam dari ibu kota menuju utara, melewati jalan lintas provinsi di ruas rantai angin Kolaka. Jika dari Kendari, perjalanan ke Sungai Tamborasi bisa ditempuh dengan perjalanan darat sejauh hampir 300 km selama 4 jam. Penandanya sangat jelas, yaitu tulisan besar-besar warna-warni, Tamborasi Beach, yang berlatar air laut biru Laut Flores di Teluk Bone. Di pantai tersebut ada tempat parkir yang mampu menampung sekitar 30 kendaraan roda 4 atau 70 motor. Hulu sungai terpendek di dunia ini akan terlihat setelah pengunjung menyusuri jalan setapak sejauh 200 meter dari gerbang masuk. Sebanyak 8 anak tangga akan menyambut kita menuju hulu sungai berair hijau toska jernih. Sejak akhir 2018, kawasan ini ditata ulang oleh Dinas Pariwisata Kolaka sebagai objek wisata. Setiap pengunjung akan dikenai tiket masuk sebesar Rp5.000 serta tiket parkir Rp5.000 untuk roda 4 dan Rp2.000 untuk roda 2.
Di akhir pekan, lokasi ini banyak didatangi wisatawan untuk berenang. Tak hanya berenang, wisatawan juga bisa melakukan aktivitas river tubing. Untuk memfasilitasi kegiatan itu, pengelola menyewakan belasan ban dalam yang diikat tali warna kuning kepada pengunjung. Pengelola juga menyediakan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai oleh para pengunjung. Sebuah kawasan perbukitan dengan pepohonan rimbun di kaki Gunung Mekongga, setinggi 2.620 meter dari permukaan laut, menjadi salah satu latar kawasan di sekitar Sungai Tamborasi. Di sana, pengunjung bisa menjumpai kera-kera liar turun dari rimbunan pepohonan perbukitan yang mencari makan ke wilayah Tamborasi. Sungai Tamborasi adalah objek wisata unggulan di Kolaka dan menjadi salah satu nominasi destinasi unik pada Ajang Anugerah Pesona Indonesia, API, 2020 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Zulkarnain Mansyur, dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Kolaka. Bagi kamu yang khawatir akan kemalaman, tak jauh dari objek wisata ini terdapat beberapa pondokan yang dikelola warga setempat yang bisa kamu jadikan tempat menginap. Demikian perjalanan jelajah wisata Permandian Sungai Tamborasi, sebagai wisata unggulan yang ada di Desa Tamborasi, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Semoga video ini menambah deret jadwal kunjungan untuk tempat berwisata Anda semua di hari libur, baik kepada keluarga maupun kaula muda-mudi. Salam satu napas dan satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.